Assalamualaikum, kita coba terbangkan malam di depan rumah. Sekedar naik aja memantau dari ketinggian 100 meter ada apa di sana. Kita sambungkan WiFi-nya dulu. Buka kontrolnya, kita lihat settingnya dulu. Oke, ketinggian kita buat maksimal 120, kemudian kita kalibrasi dulu. Drone mainan apa? Drone lah. Oh. Enggak mabur dong. Ini. Ulang kalibrasi kompas. Satu. Ini remote yang ini. Ini mbak. Kalibrasi giroskop. Oke, kita tunggu sinyalnya. Oke, siap terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sinyalnya jelek nih, harus turun dulu. Sinyalnya jelek nih, kacau ini. Harus diturunkan dulu. Hey. Kita ulang dulu, kita reset ya pak, kita reset. Ada yang nggak beres kayaknya ini. Matikan.
Oke, kita rekam. Ini kita terus naik. Sampai ketinggian 100. Ini masih 80 90 100. Oke, ini kita menghadap ke barat, teman-teman. Tepat 100 meter di atas rumah saya. 100 meter di atas rumah saya, kita coba putar ke arah utara, kita lihat ada apa. Nggak kelihatan ya. Ini tepat ke arah utara. Sana yang kuning-kuning itu Surabaya. Kita putar lagi. Pelan. Nah, itu masih kota Surabaya. Jauh sana kuning, terang. Kemudian ke arah timur. Kuning jauh sana itu adalah Bandara Juanda. Kemudian kita akan berputar ke arah selatan. Pelan-pelan aja. Ah, itu adalah Sidoarjo. Kota Sidoarjo. Ya, kembali ke arah barat. Itu ada lapangan sepak bola di kampung saya. Oke, inilah kondisi cuaca Sidoarjo dan sekitarnya. Ini pertama kali terbang malam. Oke, kita bisa langsung turun lagi. Khawatir angin. Oke, kita turun. Pelan-pelan saja, soalnya saya nggak tahu ini. Khawatir ada kabel. Pelan-pelan aja, 60 meter ketinggian, 60 meter ketinggian, 30 meter tepat di atas saya ini. Ketinggian 20 meter. Agak ke sini dulu karena di ada ke kanan, karena di kiri ada kabel listrik. Oke, turun pelan pelan, agak ke kanan. Oke, mundur dikit, mundur dikit, tip turun. Oke, aman. Oke, selesai. Ini rumah saya. Oke, begitu saja. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.